Oke guys, kali ini aku mau nganterin istri untuk beli daster di Pasar Setono. Oke, kali ini kita udah di jalan sih. Ini bentar lagi nyampe. Dan nah, itu dia udah kelihatan pelangnya. Kita udah sampai di Pasar Grosir Setono. Kita merapat dulu. Kita melipir, terus kita ambil parkiran yang rada longgar sih. Nah, kita di parkiran sekarang. Hai guys, ketemu lagi bareng sama Dimas di channel DMN. Kali ini aku bakal ngajak teman-teman untuk berkunjung ke salah satu destinasi wisatanya Kota Pekalongan, yaitu di pusat grosir batik Pekalongan ya. Ini merupakan salah satu pasar batik terbesar di Pekalongan ya. Yang pertama adalah di sini, kemudian yang kedua adalah di IBC atau International Batik Center. Oke, langsung kita masuk aja. Kita merapat. Nah, kita sudah sampai di area parkir. Oke. Kondisi situasinya enggak terlalu ramai banget dan enggak terlalu sepi banget juga sih, karena memang situasinya bukan hari libur atau hari raya gitu ya, atau menjelang hari raya gitu sih. Oke, kalau gitu sekarang kita mau coba menelusuri pasarnya. Jadi kita masih di parkiran ya. Oke, kita mau masuk ke dalam. Tapi aku kasih view-nya dulu nih untuk area parkirnya, kurang lebih seperti ini. Nah, oke. Saatnya kita masuk. Oke, sekarang kita udah di dalam area Batik Setono Pekalongan. Nah, situasinya kurang lebih seperti ini. Ini masih di area pintu masuk ya, guys. Kita telusuri lagi. Ini kebetulan hari ini sekaligus istri mau hunting batik yang buat persiapan lahiran. Jadi nyari batik yang ada kancingnya di depannya itu sampai dari atas sampai bawah ya. Oke guys, sebagai tambahan informasi aja bahwa Pasar Batik Setono ini didirikan pada tanggal 15 Desember 1941. Awal didirikannya Pasar Grosir Setono ini adalah untuk menampung pengusaha kecil dan menengah untuk memasarkan produksi batik di Kota Pekalongan, karena sebelumnya produksi batik yang berada di Kota Pekalongan justru banyak dijual di luar Kota Pekalongan.
Pasar Grosir Stono ini juga menempati bangunan yang dulunya adalah bekas pabrik tekstil yang sudah lama tidak beroperasi. Saat ini Pasar Grosir Stono merupakan tujuan wisata belanja yang sudah beroperasi sejak awal tahun 2000-an. Nah, lokasinya yang strategis dan didukung dengan fasilitas yang baik membuat objek wisata ini telah layak untuk dikunjungi. Bagi para wisatawan yang menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, telah disediakan juga lahan yang sangat luas untuk parkir di area parkingnya. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang takut nggak kebagian tempat parkir gitu maksudnya ya. Nah, untuk parkir mobil dan sepeda motor ini telah disediakan tempat di halaman depan pasar. Sedangkan kalau untuk parkir busnya itu ada di bagian belakang pasarnya. Kemudian di sini juga ada sistem penyiaran juga. Ini telah didirikan untuk mempermudah pemberitahuan informasi kepada para pengunjung fasilitas-fasilitas yang tersedia di Pasar Batik Stono. Ini udah terbilang cukup modern sih, ya. Kemudian di sini ada juga fasilitas ATM bersama, ya. Jadi sangat membantu sekali untuk kelancaran beraktivitas bagi teman-teman yang nggak bawa uang cash. Di situ bisa untuk tarik tunai. Bisnis rumah makan dan akomodasi bahkan telah disediakan juga. Jadi di sini teman-teman nggak perlu takut kelaparan karena ada area kulinernya juga, guys. Jadi sudah disediakan area kuliner yang buat teman-teman kalau misalnya mau istirahat sekaligus minum-minum gitu ya sambil santai-santai, atau misalnya mau sekaligus makan siang dan sebagainya, bisa di sini sekalian. Keberadaan grosir dan showroom batik ini juga sangat membantu pengusaha batik Kota Pekalongan dalam memasarkan produknya, serta sangat memudahkan pembeli ataupun importir batik dari daerah lain dalam usahanya mencari produk batik yang mereka inginkan. Jadi di sini benar-benar lengkap banget ya, dari mulai batik apa yang kualitas ekspor sampai yang kualitas kelas bawah, menengah, pokoknya di sini lengkap. Teman-teman tinggal mau cari apa sesuai dengan budgetnya aja, di sini sudah ada. Nah, untuk para wisatawan yang menggunakan bis-bis wisata juga dapat masuk dan berbelanja di kawasan grosir dengan nyaman serta dapat memilih harga dan motif yang bervariasi. Batik
pasca ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia oleh United Nations Educational, Scientific and Culture Organization atau UNESCO pada 2 Oktober 2009 di Abu Dhabi, Arab. Batik sekarang semakin digemari oleh beragam kalangan loh. Sekarang juga tak hanya dipakai oleh kalangan tua aja, kawula muda juga tampaknya sudah banyak yang mulai tertarik dan tidak malu-malu lagi untuk memakai pakaian batik. Nah, beragamnya motif batik yang ada saat ini turut menjadi salah satu faktor yang membuat kawula muda tertarik dan tidak malu-malu lagi untuk memakai pakaian batik. Terlebih lagi, model pakaian batik saat ini juga cukup beragam. Nah, untuk mendapatkan pakaian batik dan aneka barang lainnya yang bercorak batik dengan beragam model ataupun harga masih cukup terjangkau di Kota Pekalongan. Nah, teman-teman yang misalnya pengen cari aksesoris batik ya, di sini juga ada. Jadi berbagai macam tas batik, sandal batik dan lain-lain. Pokoknya di sini teman-teman bisa temukan juga dengan harga yang relatif murah. Jadi harga yang ditawarkan itu rata-rata kisaran 25 ribuan sampai 4 jutaan lah ya. Variasi harga tersebut ini lebih ditentukan berdasarkan model dan bahannya juga. Nah, untuk bahan katun dengan model baju lengan pendek dijual seharga Rp25.000 aja. Wih, murah banget kan? Sementara yang termahal, yakni baju batik berbahan sutra dengan model lengan panjang dihargai dengan harga Rp4.000.000. Harga ini di setiap toko mungkin berbeda, tetapi perbedaannya ini tidak akan jauh kok, ya kan? Jadi rata-rata hampir sama, ya paling selisih berapa puluh ribu aja. Nah, sebagai informasi juga bahwa di pasar grosir Batik Stono ini ada sekitar 600 toko yang ada di sini, ya, yang jualan batik di sini. Jadi semua itu hampir menjual produk pakaian dan masih terdapat beberapa toko yang tidak hanya menjual pakaian bermotif batik, namun juga melengkapi produk dagangannya dengan berbagai macam souvenir. Kemudian ada aksesoris juga hingga keperluan lain yang bermotifkan batik. Oke, kemudian untuk fasilitas yang disediakan di sana itu ada yang jelas tadi ATM bersama. Kemudian ada juga area kuliner. Dilengkapi juga dengan musola dan juga ada toilet umumnya juga. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, di sana fasilitasnya lengkap deh pokoknya ya. Oke, tadi sedikit informasi mengenai grosir Batik Stono Pekalongan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye-bye!